Halo semua, selamat datang kembali di channel aku, Kurniawan Dinda. Kali ini aku mau share membuat setik bawang. Ini tanpa cetakan, hanya dengan menggunakan bantuan gunting. Dan ini teksturnya sangat renyah banget dan pasti gurih. Jadi kalau penasaran, simak terus videonya sampai selesai. Untuk semua bahan-bahannya, semua sudah aku tulis di video dan juga di box deskripsi. Dalam wadah, campurkan bahan dan aduk sebentar, dan airnya dimasukkan secara bertahap lalu diuleni sampai benar-benar rata. Kalau mau hasilnya lebih gurih dan harum, bisa pakai daun bawangnya lebih banyak sesuai selera. Setelah diuleni rata, tutup adonan dan diamkan selama 10 menit. Siapkan tempatnya, taburi dengan tepung terigu biar nanti stik bawangnya tidak menempel satu dengan yang lainnya. Ambil secukupnya adonan dan potong-potong menggunakan bantuan gunting. Lakukan hingga semua selesai. Panaskan minyak goreng dan goreng stik bawang dengan minyak panas dan api sedang sampai kering dan matang. Aduk perlahan biar tidak saling menempel. Setelah kering dan matang, berwarna kuning hampir kecoklatan, angkat dan tiriskan. Setelah dingin, bisa disimpan dalam toples kedap udara atau dikemas dalam plastik. Ini teksturnya renyah banget dan rasanya gurih. Jadi teman-teman wajib mencobanya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.